Alhamdulillah. Dapat satu ekor malam ini. Nih. Ini sore. Tapi hati-hati Mas Bro megangnya ini, soalnya ada sengatnya ya. Ikan baung nih. Cara aman Mas Bro, ikan baung ini biar supaya kita nggak kena sangkarnya, kalau dapat kita patahkan aja. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Kita malam ini nengok tajur lagi Mas Bro ya. Kita nengok tajur benam. Kita nengok tajur benam. Tajur ikan baung. Kita nengok tajurnya pakai ini, pakai sampar ini ya. Tapi maaflah Mas Bro ya, penerangan kami kurang bagus. Pakai penerangan seadanya aja, pakai senter kan. Senter biasa. Beginilah. Oke lanjut, ayo. Nggak mau kayak. Mana lah? Iya, ayo. Buka kayak sih ya, nggak usah buka. Banyak kali. Aku nggak ada di kamera Mas Bro malam ini ya, soalnya megang kamera aku sendiri. Cepet nih. Kini anu nih, dari ini. Oh no. Apa? Kue nggak ke center. Oke Mas Bro, kita berangkat ke lokasi tajur, kita masang tajur. Kita tengok tajur. Ini tajur pertama yang kita tengok. Kosong. Umpannya masih ada Mas Bro. Tajur pertama ya. Kita lanjut ke tajur-tajur yang lain-lain lagi. Mas Bro, ini tajur yang kedua. Kosong. Oke Mas Bro, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tajur yang ketiga. Semoga hari ini ada rezekinya. Malam ini ada rezekinya. Oh, dapat Mas Bro. Alhamdulillah. Kita dapat satu ekor malam ini. Nih. Ini sore. Tapi hati-hati Mas Bro megangnya ini, soalnya ada sengatnya ya. Ikan baung ini. Cara aman Mas Bro, ikan baung ini biar supaya kita nggak kena sengatnya, kalau dapat kita patahkan aja ujung sengatnya ini biar nggak kena ini kita. Kok ini tangkapnya gimana? Oke, dia nih suara wajah. Satriku. Ini tajur yang berapa tadi ya? Keempat Mas Bro. Kosong. Kosong. Habis umpannya enggak? Laju kali, dapat enggak? Untuk
Enggak, kosong. Lanjut. Kosong. Banyak kayu nih Mas bro sungainya, jadi susah menancapkan tangkai tajurnya, joran tajur. Kosong ini nih, nah, gitu. Kosong Mas bro. Tenang lu kan, itu sebelas. Gak pindah ya kalau nggak. Ini Wih, ini motor pulang ku, waduh. Pas. Kosong. Kosong. Lanjut. Masih lanjut Mas Bro ya. Ini sar lah. Ini nih. Bani. Enter. Untuk. Aduh kosong semua Mas Bro. Aduh, cuma dapat satu ekor tadi. Mungkin ikannya belum datang ya. Ikan. Ikan neng. Ikan sana. Ikan eh. Ya kan pun jeruk. Umpanin dulu deh. Hah? Ndi? Hah? Udah umpanin. Sampai busungnya bakal itu yang paling gantungnya dua. Itu. Dapat Mas Bro satu Mas Bro nampaknya. Ah, ini Mas Bro dapat ya alhamdulillah. Ya, tuh. Entah tajur yang keberapa nih entah. Kayak yang penting dapat lah. Dapat 2 ekor di tempat ini. Malam ini. Oke Mas Bro, sebelum lanjut terus nonton videonya. Jangan lupa Mas Bro, dukung terus channel Iwan Deso. Agar cepat berkembang channelnya ya. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman yang lainnya. Agar teman-teman lainnya tahu ya. Jangan lupa di klik tombol loncengnya. Agar teman-teman yang klik tombol loncengnya nggak ketinggalan video terbaru dari channel Iwan Deso. Kita dapat 2 ekor malam ini. Enggak sih orang belum ditengok semua tajurnya. Baru sampai sini. Kita ada kumis baung. Kumis-kumisnya. Gede kan? Memang ikan baungnya sini lumayan-lumayan Mas Bro, besar-besar di tepatnya nih di Riau Mas Bro, Riau di Dumai Barat Riau. Tahu lah ya, di Riau kan banyak air merah, tanah gambut, jadi sungainya yang macam gini nih airnya merah. Ya, ikan air merah emang gini nih, di daerah sini, ikan baung, ikan sengat gini ya.
Dapil mana aku pancingi? Acure. Nah, yuk lanjut lagi. Semoga ada rezekinya lagi. Entok. Entok enggak? Dapat. Dapat cuma apa? Aduh, Mas Bro. Kirain ikan, rupanya kayu. Saya nyangkut. Cetek, Mili. Cetek. No kanol. Kosong, Mas Bro. Tapi alhamdulillah lah, udah dari tadi kita dapat 2 ekor ya. Yuk. Sebanyak lagi tajurnya nih. Cek 2 lagi. Turun ya. Kosong. Kosong. Kerupungnya anu rumput. Ayo lanjut. Untuk. Duh, kosong. Kering. Jeruk ini. Gak bisa gini. Sudah itu noh, bukan. Umpannya yang goyang. Enggak itu umpannya, saya yang umpannya. Udah Mas Bro ya, kita ini yang arah ke bawah udah habis. Kita nengok yang ke arah sungai, yang ke atas sungai. Tadi ke arah bawah sungai ya. Ini kita nggak pakai mesin pula ini. Kita nahan naga arus kita. Dayung, dayungnya satu. Kita udah mana-mana tahara sampan ini dah. Melintang-lintang tengah sungai. Arusnya laju, dayungnya satu. Nggak bawa mesin. Untungnya dayung nggak mati. Kosong. Kosong. Umpan nih, Pak. Baca nanti. Jadi sih, masang nanti. Jadi, Pak. Kayak gini lah Mas Bro, kegiatan kami setiap malam, malam, siang. Kalau nggak ada, kalau pas nggak kerja lah ya, kita bikin video gini nih, pasang tajur kita di sungai. Itu Mas Bro itu yang ada lampu-lampu itu rumah kami Mas Bro ya, rumah kami ini tepi sungai. Tuh. Kan dayungnya masuk ke semak-semaknya. Entok. Kita lanjut Mas Bro, kita lanjut ke sungai yang ke atasnya ya, tadi kita ke bawah. Ini kita naga arus nih, melawan arus kita. Kayak berat ini sampannya, jalannya berat. Iya, biasanya rono-rono iwaknya kecil-kecil yang rono-rono. Untuk. Satu pancing, mata pancingnya hilang, Mas Bro. Mungkin ikatnya nggak kuat lepasnya, talinya. Oh, goyangnya kuat kali, gue tajur ini. Untuk nggak? Untuk. Ini ada tendang arus. Kosong. Rumput, lu cuma boleh sepuh. Iya, banyu
gede nek ngono lah kotor sungine. Kotong. Oke sampah ya kan. Sampah tuh. Oh iya Mas Bro. Ini Mas Bro, ini rumput ini yang banyak biasanya banyak di sungai-sungai atau di parit-parit ini. Kalau Mas Bro punya ternak ya, seperti sapi, tapi sapi aja yang memakan. Ini bisa di untuk makan sapi Mas Bro. Kalau sini namanya ini umpe. Dia menjalar-jalar seperti rotan ya bentuknya. Ini. Bisa dia sering tumbuh di apalah di sungai-sungai di danau-danau gitu ya. Ini. Ini Mas Bro ini ya. Ah iya. Ini bekas diambil orang nih untuk makan ternak, bekas diarit. Entah. Oke Mas Bro ya, video malam ini dengan tajur di sungai. Segini dulu lah ya. Karena tajurnya udah habis, tapi alhamdulillah kita dapat 2 ekor malam ini. Jangan lupa Mas Bro ya, dukung terus channel Iwan Deso. Jangan lupa di subscribe. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Di share juga ke teman-teman Mas Bro, biar teman-teman tahu. Jangan lupa kalau udah subscribe, klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video terbaru dari Iwan Deso. Oke Mas Bro, gitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.